Penyanyi dangdut, Baby Sima sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila tampil seksi bergelek dalam video musik single Baby Sayang. Rata-rata netizen meluahkan rasa kurang senang melihat aksinya menari bersama usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Syukri Kamarzaman. Ada yang kata aksi Sima itu terlalu daring dan menggairahkan. Namun katanya, sesiapa yang mendakwa dirinya beraksi lucah mungkin disebabkan mereka banyak menonton dan berimajinasi bukan-bukan. Memetik laporan berita harian, Baby Sima menjelaskan apa yang digayakan dalam video musik itu adalah mengikut kehendak wardrobe, bahagian penataan gaya, dan kehendak pengarah. Penyanyi yang populer dengan lagu Roadblock Hatiku ini juga meluahkan rasa tidak paham mengapa caranya menyanyi sambil bergelek dijadikan isu. Sebagai penyanyi dangdut, baginya itu adalah perkara biasa. Baby Sima juga menolak dakwaan kontroversi yang tercetus bertujuan untuknya kekal relevan dalam industri. Mengenai penerimaan keluarga pula, penyanyi ini berkata keluarga sangat memahami kerjanya dan tiada kena-mengena dengan kritikan netizen.